sebuah tim, Pelita Jaya masih belum bisa keluar dari zona degradasi dan masih begitu terancam sebagai salah satu tim yang sangat mungkin untuk bisa turun divisi di kancah persepakbolaan nasional. Hasil baik tentunya diraih oleh PSM ataupun hasil positif diraih oleh PSM Makassar dengan meraih 3 kemenangan dan 1 kali hasil seri dalam pertama kali musim ini dengan menundukkan Persisam Putra Samarinda. Tentunya sebuah hasil yang cukup mengejutkan bagi banyak kalangan. Umpan terobosan yang sangat baik dari Luis Peña dan tembakan langsung dari Herun Erli tadi di blok. Iya. Selesai atau finisher kita lihat memang dari sosok Rahmat dan juga Mark Jumwan tidak begitu optimal memang, dan harapan muncul dari lini kedua dan Herun Erli ini dia adalah salah satu contoh. Ya, saya pikir ini juga akhirnya ditarik masuk untuk menggantikan Ardan Aras dari kubu Pelita Jaya. Dengan demikian Pelita bermain dengan 3 striker, skema menyerang mereka di pertandingan melawan tim tuan rumah yang juga kita tahu haus kemenangan. Umpan Shin Yun Jun yang langsung menuju kepada Herun Erli, namun eksekusi kaki kanan Herun Erli begitu lemah. Pertigal, mereka juga agresif dalam mengalirkan serangan. Pelanggaran loose ball, kehilangan bola dan akhirnya melakukan pelanggaran tadi Supardi terhadap Herun Erli. Ya, ini yang kerap kali terjadi ya, artinya kehilangan fokus di antara para pemain Pelita Jaya sehingga kerap kali mereka begitu melihat di sini bagaimana Supardi sedikit kehilangan fokus dan bola direbut oleh seorang Herun Erli yang saya melihat selalu menjadi andalan dalam merancang sebuah serangan balik. Dilanggar jelas kita melihat oleh seorang Supardi. Herun memang tampil Herun Erli melalui sisi kiri. Herun Erli tembakan langsung dengan kepala untuk bisa menaklukkan Ade Wardana. Renovasi besar-besaran termasuk dengan menggusur pelatihan Aping dengan memasukkan Tumpak Yudisi itu dibuatkan bersama Tony Ho. Kita melihat untuk menggantikan peran dari Herun Erli praktis